Nyawa seperti air yang ada dalam botol ni. Ini Nabi cerita dalam banyak hadis sahih. Bila malaikat cabut, maka nyawa itu, roh akan mula keluar daripada bahagian atas. Kemudian dia akan mula kosong. Maka bahagian pertama sekali yang saya, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah akan rasa bahagian badan kita kosong ialah bahagian kaki. Semua orang akan rasa. Maka tempoh roh tu nak keluar, yang tu yang paling sakit. Dan setiap orang, tempoh untuk roh itu keluar tak sama. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Semua yang bernyawa akan merasakan kesakitan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fakta nombor satu ni dah cukup untuk membuatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ni je. Cuma kenapa manusia lalai? Kenapa manusia jauh daripada Allah? Kerana kita jarang merenung, berfikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit ni dia tak ada ukuran. Sakit mati tiada ukuran. Dalam dunia, semua jenis kesakitan dia ada unit dia. Panggil apa saya tak ingat. Hak unit sakit tu. Sakit gigi berapa kesakitan dia. Sakit migraine berapa kesakitan dia. Kanser berapa kesakitan dia. Sakit mati ni ialah satu sakit yang tidak ada ukuran kesakitannya. Dengan sebab tu, apabila satu orang dia duduk atas katil, kemudian kita kata hari ni 19 hari bulan 9, pukul 12 ajal dia, 12 tengah hari contoh, maka pukul 9 pun dia mula sakit, dia duduk di atas katil. Dan dia tak tahu bahawa hari itu adalah hari terakhir hidup dia, bahawa jam 9, pukul 12 sekejap lagi dia akan dicabut keluar nyawa dia. Bila malaikat datang dan mula mencabut nyawanya, botol ni ada ayak dalam ni. Saya orang Kedah, minta maaf lah. Ayang lah bunyi, dia tak punya air. Dan saya duduk di Kedah 33 tahun, tak keluar. Tak keluar, duduk main keluar ni jadi perak lah sikit. Kalau saya sebut ayang tu, hak ni lah.
Nyawa seperti air yang ada dalam botol ni. Ini Nabi cerita dalam banyak hadis sahih. Bila malaikat cabut, maka nyawa itu, roh nyawa, roh akan mula keluar daripada bahagian atas. Kemudian dia akan mula kosong. Maka bahagian pertama sekali yang saya, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah akan rasa bahagian badan kita kosong ialah bahagian kaki. Semua orang akan rasa. Maka tempoh roh tu nak keluar, yang tu yang paling sakit. Dan setiap orang, tempoh untuk roh itu keluar tak sama. Ada manusia, Nabi sebut dalam hadis sahih, rohnya keluar seperti mana air yang keluar daripada sebuah botol. Laju ke perlahan? Laju. Kerana roh itu merindui Allah Azza wa Jal dan merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang, dia duduk dalam dunia ni, dia tak teringin dengan dunia ni. Siapa nak ambil dunia ni, ambil lah. Siapa nak berebut rumah besar, ambil lah. Siapa nak berebut jawatan tinggi, ambil lah. Siapa nak kemasyhuran, ambil lah. Kami tak mau dah dunia ni. Kami nak jumpa dengan Allah. Kami nak peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia menganggap dunia ni tempat tinggal. Maka dia sayang nak tinggalkan dunia ni. Sebab tu dia buat rumah besar. Sebab tu dia beli kereta loan tak habis-habis. Sebab tu umur 60 dah. Masih duk berhutang lagi. Duk buat hutang baru lagi. Nak meniaga A, nak meniaga B. Beli bangunan A, beli bangunan B. Duk beli kereta lagi. Sebab dia duk sangka dunia ni lah tempat tinggal dia. Tapi ada orang setiap saat dia merindui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap saat itulah dia mengharapkan dia dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kematian mengejut bagi orang beriman, kata para ulama, adalah rahmatul lil mukminin. Orang beriman sentiasa menantikan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu. Tunggu, dia tunggu. Tak sama dengan orang cinta dunia. Orang yang mabuk dengan kemewahan dunia. Orang yang gila dengan dunia. Orang yang sujud dengan dunia. Tak sama dengan manusia yang mencintai akhirat dan merindui Allah Azza wa Jal. Dia dengar ayat Quran baru 3 ayat aja, ayat mata meleleh turun. Dia dengar orang selawat ke Nabi, ayat mata dia turun. Teringat Nabi SAW. Tak semua orang sama, kita tengok orang macam sama, tidak. Nabi kata orang-orang beriman macam inilah bila Israel tarik nyawa dia. Tarik keluar nyawa dia. Nyawa dia meluncur laju seolah-olah ingin mendakap Nabi SAW. Sebab tu dalam hadis sahih, Nabi kata orang beriman bila malaikat cabut nyawa dia keluar macam air. Nak bagi tahu laju tu, keluar laju dan cepat. Cumanya beriman ke tak beriman ke, ketika roh keluar tetap rasa sakit, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Faktor nombor satu, mati sakit. Semua orang. Tuan-tuan bayang, makhluk yang paling Allah sayang atas alam ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Israel mencabut nyawa Rasulullah selembut-lembut cabutan semenjak daripada Israel pernah mencabut nyawa di dalam alam ni. Dalam keadaan nyawa Nabi adalah yang paling lembut dicabut. Ketika Nabi pitam, Nabi bangun, Nabi pitam, Nabi bangun, Nabi pitam, kemudian Nabi bangun, Nabi kata ala inna lil mauti lasakarat. Apa dia tuan? Nabi kata ala inna lil mauti lasakarat. Sambil Nabi mencelupkan tangan, kedua-dua tangannya ke dalam bekas yang berisi air. Lalu disapukan ke muka kerana menanggung kesakitan.
Nabi kata, ala bahwasanya ketahuilah bagi kematian itu kesakitan. Rasulullah sakit. Rasulullah juga merasakan sakit mati. Yang tu fakta dalam syariat. Boleh rujuk dalam kitab-kitab tauhid. Bahkan ada hadis sama ada Bukhari ataupun Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah, kata Aisyah, Nabi juga merasakan kesakitan mati itu. Kita kata wali tak sakit ke ustaz kalau dia waliullah? Wali apa? Rasulullah sakit. Hanyakan sakit mati. Ha, ini memang hebatlah. Mereka tidak merasakan sakaratul maut, kesakitan mati. Mereka adalah kumpulan yang mati syahid fi sabilillah. Mati melahirkan anak, syahid juga, syahid akhirat. Mati terbakar, syahid juga, syahid akhirat. Mati lemas, syahid juga, syahid akhirat. Ni yang mati berjihad fi sabilillah ni. Kita kata, ustaz, lah 2016 tak payah cakap lah pasal jihad. Salah. Kerana ada satu hadis sahih yang Nabi bercakap tentang satu perang yang paling besar dalam sejarah kemanusiaan. Perang itu belum berlaku. Nama perang itu ialah Malhamatul Kubra. Perang tu orang putih sebut Armageddon. Dalam bahasa Arab, Rasulullah sebut Al-Malhamatul Kubra, dan perang itu belum berlaku. Itulah antara peluang syahid untuk umat akhir zaman ini. Mati syahid. Mati syahid ni, tak tahulah cerita mati syahid satu jam. Kelebihan mati syahid. Satu-satunya kelompok umat Rasulullah yang takkan merasakan sakit mati. Para Rasul rasa sakit mati. Para Nabi merasakan kesakitan mati. Para Awliya merasakan kesakitan mati. Para Ulama merasakan kesakitan mati. Syuhada dikecualikan. Oh, dahsyatlah syuhada. Lelaki boleh mati syahid. Orang perempuan boleh mati syahid. Sudahlah syahid. Orang syuhada ni sudahlah meninggal. Mati tidak rasa sakit. Setiap roh daripada kalangan syuhada akan ditempatkan di dalam perut ataupun badan burung yang berwarna hijau. Hadis sahih. Dalam badan burung yang berwarna hijau, dan burung-burung itu telah pun berada di dalam syurga membawa roh itu ke mana sahaja roh syuhada itu hendak berjalan-jalan di dalam syurga. Padahal syurga sekarang ni mana ada orang, belum lagi ada manusia. Syurga dan neraka masih kosong. Sehinggalah perbicaraan mahsyar selesai, ada dua kelompok akan menuju ke dua tempat, ke dua negara sahaja, sama ada menjadi warga negara syurga atau menjadi warga negara neraka selama-lamanya. Persoalannya, dalam syurga hari ini belum ada manusia, dalam neraka hari ini belum ada manusia, kecuali dalam syurga sudah ada roh para syuhada yang berterbangan melalui burung-burung yang berwarna hijau. Tengok dah, maksudnya syuhada ni tengok dah. Maksudnya Hamzah yang meninggal dunia, Bilal yang meninggal, yang syuhada, Mus'ab bin Umair yang mati syahid, kesemuanya telah melihat syurga. Tengok, oh di sini ada sungai. Tengok dah lebuh raya dalam syurga, pi tengok dah pokok pohon dalam syurga, istana-istana mereka dah meronda. Nabi kata ke mana saja mereka nak, tasrahu bihi ma yasha. Burung itu membawa mereka ke mana saja mereka nak pergi. Syuhada. Lain pada tu, saya, kita semua akan merasakan sakit mati. Orang-orang yang tidak soleh dan tidak beriman. Tak soleh satu, Islam tapi banyak buat dosa. Islam tapi tak tutup aurat. Islam tapi tak solat. Islam tapi minum arak. Maka roh dia bila nak keluar, keluar dalam keadaan yang susah. Lambat. Sebab dia tidak menyangka bahawasanya ada tempat lain yang dia mesti pergi. Dunia 60 tahun. Sampai hari ini umat Nabi Muhammad tak ada rekod 150 tahun, tak ada. Renunglah, renung, renung, tengok.
Kaya lah macam mana pun, masyhur lah macam mana pun, tinggilah pangkat macam mana pun, 60, 70. Dah habis. Pagi ni dalam dewan, kita dah umur 50. Baki lagi 10 tahun. Hari ni dalam dewan, umur kita sudah 60, baki lagi 2-3 tahun je. Kita nak ligan apa sebenarnya ni? Nak kejar apa? Sebab tu Allah Ta'ala kata, innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Dunia ni wayang dan mainan. Kehidupan sebenar, akhirat. Kalau kita nak kejar, kejar akhirat. 10 bilion pun duit kita, 50 juta pun duit kita, 60, 70 tahun. Kalau pukul 12, malaikat maut mai nak ambil nyawa kita. Kita kata minta 2 minit je nak solat, taubat, buat kali yang terakhir. Bayanglah 10 juta pun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, satu saat pun kami takkan ganjak ke hadapan. Satu saat pun tidak dilewatkan. Kalau nyawa kamu sehingga 12, 1 minit, kami takkan ganjakkan hingga 12, 2 minit dan takkan lewatkan, takkan awalkan 12, jam 12. Tidak. Cukup. Maka mati, sakit. Maka Nabi pun ajak kita doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Semua orang bacakah? Tak semua. Yang baca, alhamdulillah. Tapi tak semua baca. Kenapa tak semua baca? Kerana yang menggerakkan lidah dan hati ini ialah Allah. Dan tak semua manusia dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Sesiapa yang setiap hari dia melihat bahawa hati dan mulutnya dipilih oleh Allah untuk digerakkan dengan bacaan Al-Quran dan zikir, maka pujilah Allah SWT. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah atas nikmat aku banyak melakukan ibadat kepadamu. Buat ibadat nikmat. Sebab semua orang tahu bahawa tahajud itu penting, semua orang tahu puasa sunat itu penting, semua orang tahu zikir itu penting, semua orang tahu duha itu sunnah Nabi. Tapi tak semua orang boleh buat. Tadi kita main masa kosong banyak, setengah jam kosong. Berapa orang ajak buat duha? Bila Nabi ajak, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, ringankanlah. Tak ada doa, ya Allah, hilangkanlah sakit mati, tak ada. Doa hilangkan sakit mati, tak ada. Doa, kurangkan kesakitan mati. Hawin, kurangkan. Ya Allah, kurangkanlah kesakitan mati. Sakit. Dan manusia ni yang paling utama sekali, tuan-tuan sekalian, paling kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Hak tu paling penting ni. Sebab hati manusia boleh berbolak-balik dan boleh berubah-ubah, bukan setiap tahun, bahkan setiap jam. Setiap jam. Pengalaman saya dengan masyarakat ramai yang berubah elok dah, kemudian kembali. Kemudian mati. Kami keluar dalam misi dakwah ke pedalaman Sabah, tempat yang paling dalam. Bukan pedalaman 3, pedalaman 4. Sungai confirm-confirm ada buaya. Bulan lepas baru saya balik. Raya haji di sana 6 hari. Alhamdulillah. Saya pergi belajar bagaimana berdakwah. Satu tempat yang tidak ada Islam. Ada Islam. Semua benda orang dia makan. Ulang dia makan, tupai dia makan, saya pun tak tahu. Kalau kenduri kahwin tu dia buat ulang. Ulang dia susun dengan tupai, dia susun dengan tikus, dia susun. Babi tu yang utama lah. Bukan saya kata kat dia babi. Saya nak beritahu kata lauk babi tu paling utama. Kemudian 5 malam berturut-turut mereka akan minum arak dan bermabuk-mabuk selama 5 malam. Setiap kampung dia ada kawasan dia. Ni cerita hak tu pula dah.
Lingan, selingan tak habis lagi. Hak cerita sakarat ni pun panjang. 3 jam tapi kita nak ringkaskan. Buat macam mana iklan kan? Dak saya bila pi tu Allahu Rabbi. Ustaz yang bawa saya tu Ustaz Fazli Yusuf. Tokoh pendakwah pedalaman Sabah. Hebatlah. Dia yang mengislamkan lebih. Lebih kurang 560 orang sana. Dan sekarang dia dah bina 6 buah masjid di pedalaman dalam. Naik masjid. Dia kata, "Ustaz, ada orang umur nak 70 lebih masuk Islam lepas 2 bulan meninggal." Bosihnya. Untung dia. Seperti bayi yang baru lahir menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bosih. Dia yang paling penting dalam hidup kita ni, ending kita. Yang tu yang paling penting. Sebab tu jangan pandang hina dengan orang lain. Pandang manusia lain sebagai dia juga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia Cina, walaupun dia India. Sebab Cina dan India yang kita berselisih, Cina dan India yang jadi jiran kita, Cina dan India yang jadi rakan kerja kita, kalau satu hari dekat-dekat dia nak mati, dia masuk Islam, dia lebih mulia daripada kita. Dia lebih mulia daripada kita. Dia lebih bersih daripada kita. Kita hak Islam 39 tahun, 46 tahun Islam, 52 tahun Islam. Berapa banyak dosa yang kita belum tobat sampai pagi ini. Sampai pagi ini. Masih pegang geran orang dengan cara haram. Masih makan harta-harta dengan cara haram. Masih tak mengembalikan hak adik-beradik dengan cara haram. Masih memutuskan silaturrahim sampai pagi ini. Maka dalam hidup ni yang paling penting, Allahumma khtim lana husnil khatimah. Hujung tu kita tak tahu. Ya Allah, kami bersyukur kerana diberikan nikmat Islam, hidup dalam keadaan Islam. Maka yang lebih besar kami memohon kepada-Mu, ya Allah, matikanlah kami juga dengan cara iman dan Islam. Hak tu paling besar. Paling besar. Yang tu yang paling berharga. Bayang tengok 60 tahun hidup cara Islam, tiba-tiba mati dengan cara kafir. Nabi kata, betapa di akhir zaman ini Islam. Lagi sejengkal dia nak mati, tiba-tiba dia berubah menjadi kehidupan seorang kafir. Maka Nabi kata dia masuk neraka. Lambat tuan-tuan, cerita banyak. Cerita yang sangat banyak. 10 tahun jadi imam. Seorang ustaz cerita. Bukan contoh ini yang berlaku. 30 tahun menjadi imam. Sakit. Bila sakit dah lama, sebulan, setahun, dua tahun, orang ganti. Orang lain. Tukar imam lain. Takdir Allah, minggu yang baru tukar saja nama imam lain, minggu tu dia sihat. Lepas sakit bertahun tu, minggu tu dia sihat. Start motor pergi masjid. Habis sembahyang baru tengok nama orang lain, kecil hati. Habis sembahyang tengok nama orang lain, kecil hati. Marah, geram. Tak hormat aku, tak bagi tahu dekat aku. Pasal Paul letak nama orang lain. 30 tahun, semua qaryah, bahkan qaryah sebelah menyebelah semua kenal dia. Tok imam itu. Merajuk balik. Balik dah tak pergi masjid. Habis tak pergi terus. Dah berapa bulan tak pergi masjid, mula pakai seluar pendek anak dia kata. Anak dia kata, "Ustaz, selepas berapa bulan lagi dah ayah tak pergi masjid, dah pakai seluar pendek, dia dah tak sembahyang lah." Tuan-tuan, hidayah yang Allah pinjamkan ni. Hidayah yang Allah pinjamkan ni. Minta dengan Allah Subhanahu Taala, "Ya Allah, tetapkanlah hati dan iman kami di atas jalan-Mu." Faham ingat? Nombor tiga, kematian ni tak ada siapa tahu. Ini yang ketiga. Mati mesti tak ada siapa yang tahu. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan mungkin terfikir satu contoh, Ustaz, ada orang yang tahu, saya fikir lama, ada orang yang dia tahu bila dia nak mati, iaitu orang yang digantung sampai mati. Kan dia tahu hari apa? Di Malaysia, banduan akhir akan digantung pada hari Jumaat di antara jam 6 hingga jam 7 pagi. Itu dia tahu, Ustaz. Hari dia tahu, tarikh dia tahu. Ya, dia tahu hari dan tarikh. Dia tak tahu minit dan saat nyawa dia keluar daripada badan dia tak tahu. Bahkan hakim sendiri 6 hingga 7. Dia tak tetap 6 3 minit ke tak. Di antara waktu tu. Jadi malam Jumaat, banduan akhir akan bermunajat antaranya di penjara Tapah. Alhamdulillah saya masuk banyak penjara, bukan banduan. Saya berceramahlah banyak penjara, alhamdulillah. Alhamdulillah saya terin masuk penjara Kajang. Ada tak pegawai di sini penjara Kajang? Kalau boleh bawa saya Ustaz kan. Kerani tak buat dah. Kerani penjara kan. Bawa saya masuk Ustaz. Tengok pengalaman. Tuan-tuan bayang malam Jumaat. Banduan akhir nak tidur tak? Esok pukul 6 hingga 7 pagi. Ni nak letak tali di sini, kemudian nak lepaskan dia. Tinggi ya. Malam tu dia tidur. Dan malam tu dia akan diberikan pilihan untuk makan makanan pilihan dia, kegemaran dia. Yang tidak melebihi sekian-sekian ringgit. Saya tak silap saya RM6.50. Pilih ya. Dia nak makan Baskin Robin. Apa? Dia nak makan chicken chop. Yang lima kan ada chicken chop RM5 sekarang. Dia nak order char kway teow. Tak lalu dah. Tak lalu dah. Air kosong pun dia tak minta. Tuan-tuan, pagi esok nak mati. Mati pula bukan dengan pancung. Tali dijerok di sini, jatuh. Air kosong dia tak minta dah. Apa dia buat? Kebanyakan banduan akhir bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku mengaku aku bersalah. Bagus dah tu, taubat. Berapa ribu kali dia lebih untung daripada kita sebab dia tahu bila dia nak mati. Kebanyakannya bertaubat. Kita, oh karaoke malam pagi mati. Petang minum arak malam mati. Tengah hari berzina, petang mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia akan munajat malam tu, dia akan istighfar, dia akan solat taubat, tak berhenti semayang. Sampai subuh masih mengangkat tangan, tak habis lagi. Selama ni habis semayang subuh, terus bangun. Habis semayang zuhur, terus bangun. Habis semayang asar, sibuknya, tak ada masa dengan Allah. Sibuk sangat dengan dunia makan dia, dengan dunia pakaian dia, dengan dunia pekerjaan dia, sampai tak ada masa dengan Allah. Bila Allah bagi tahu esok nak meninggal, angkat tangan tak turun-turun. Kerana Allah itu wujud. Kerana Allah itu apabila diseru, ya Allah, Allah akan menyahut seruan itu. Pasal. Terus kita sebut, ya Allah. Rasa Allah. Rasa Allah sahut. Semua manusia bila disebut oh my god ke apa ke dalam keadaan yang dah tak ada ruang, dah paling ujung, dah tak jumpa jalan. Bila disebut ya Allah, agama apa pun dia, Allah akan menyahut ya abdi. Ya wahai hamba-Ku, ada apa? Allah Taala kata bila aku selamatkan mereka, kemudian mereka kembali kufur. Duk atas laut nak tenggelam, duk atas kapal terbang nak terhempas, Allah Allah Allah. Tuhan kata, ya, ya Allah selamatkan kami, aku selamatkan kalian. Bila dah selamat, kembali melakukan kekufuran. Tadi cerita apa tu Hasan? Ha? Ha, banduan tu Hasan. Tertinggal banduan tadi. Ada orang habis ceramah tak lalu makan. Banyak tempat saya pergi kan, habis tak lalu Ustaz, habis rasa macam nak mati tadi Ustaz. Sebab tu saya selit lawak-lawak sikit kan. Selalunya serius ni sampai habis, serius sampai tak lalu makan, duduk macam tu pakcik tu. Pakcik tu duduk macam tu, dengar. Oh, tenang-tenang pakcik. Allahu Rabbi. Bila sampai pagi, tak ada tangan. Tak turun-turun, tak ada tangan.
Sampai pegawai penjara main beritahu pakcik, masa dah habis. Dah pukul 6.15. Sebab dia mesti mesti digantung 6 hingga 7. Dalam waktu tu hati dia sentiasa menyebut la ilaha illallah, ya Allah, aku mengisytiharkan taubat kepadamu. Bersih dengan Allah Azza wa Jalla. Sempat tak tulis dosa kepada siapa-siapa? Sempat tulis. Ni berapa minggu sebelum sebelum tarikh tu tulis. Teringat, dia boleh ingat. Beritahu kat isteri dia, tolong minta maaf ni. Abang minta maaf lah, dulu banyak banyak zalimi mereka ni. Bagi tahu saat kepada keluarga ni, dulu abang yang fitnah mereka. Semua dosa dia sempat senarai, alhamdulillah. Untungnya dia. Cuma dia tetap tak tahu minit keberapa dia akan mati. Dia tetap tak tahu. Dan saat keberapa nyawa dia akan keluar daripada badan dia, dia tetap tak tahu. Itulah yang disebutkan oleh Allah, bahawa rahsia kematian itu hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Betul ustaz, yang 40 hari sebelum rasa ni, 30 hari sebelum rasa. Yang tu tidak ada hadis, yang tu petanda saja. Dan petanda itu tidak berlaku pada semua orang. Sebab tu jangan duk tunggu. Kan dia 60 lebih, dia kata tak tahu ustaz, tak pernah pun. Lepas asak kau, saya sihat berjoging lagi sekarang ni. 61 tapi duk berjoging lagi. Ni yang mana yang kena saya sebut contoh ni, saya tak kata kat orang lah. Saya sebut contoh Allah Ta'ala ilham. Yang kena tu Allah Ta'ala kata kat dia lah tu. No? Dia duduk tunggu mai berpeluh, dia duduk tunggu sakit di belakang, lepas asar baru nak rasa. Duduk punya tunggu hak tu tengah hari ni guys. Maka jangan jangan menantikan tanda-tanda tu. Kalaulah semua orang akan jumpa tanda tu sebelum mati, maka tak ada siapa lah yang mati dalam MH17. Dah semua bakat tahu dah sebelum nak nak masuk apa nama ni, masuk pesawat tu semua kat ish. Puasa ni di pusat pun semua. Ha, dia kata puasa. Ni tanda mati ni. Maka semua akan batalkan. Ha? Maka dengan sebab itu Allah merahsiakan kematian supaya saya dan tuan-tuan yang ada ajal pada tahun ni, mungkin kita ada ajal tahun ni, kita boleh sentiasa melakukan persiapan. Kerana manusia, kalau Allah Ta'ala bagi tahu, okay, kamu lagi 36 hari. Minta cuti tak? Minta cuti dah. Minta cuti dah. Bukan balik duduk rumah mak. Memang duduk rumah kita dah. Tak keluar mana dah. Atas tingkat sejadah dah. Maka dengan sebab tu Allah merahsiakan kematian. Kemudian, apabila sampai saat satu orang. Kebanyakan kita meninggal atas katil lah. Kan? Kebanyakannya sakit, meninggal. Akhir zaman, Nabi sebut, bila dekat dengan kiamat, kalian, ni tanda kecil lah. Ini tanda, salah satu tanda kecil kiamat. Apabila dekat dengan kiamat, yaksuru mautul faj'ah. Nabi kata, akan kalian lihat banyaknya kematian mengejut. Keluar nak balik raya, satu kereta meninggal. Keluar 7 beranak nak pi berkelah, 6 meninggal, seorang je selamat. Keluar nak shopping je, bukan nak pi shopping jauh pun, shopping dekat je, 3 beranak naik kereta meninggal tengah perjalanan. Umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Purata pada hari ini sama banyak yang dengan 60-an. 20 tahun yang lalu, ya. Yang meninggal kebanyakannya yang berusia 60 hingga 70. 20 tahun yang lalu. Hari ini, hari-hari kita tengok surat khabar, hari-hari kita dengar berita dalam radio, setiap hari kita tengok dalam Facebook dan sebagainya, ada sahaja teman-teman kita, saudara mara kita, adik-beradik kita yang meninggal. Allah ambil orang 10 tahun ke bawah, Allah ambil nyawa. 20 tahun ke bawah, Allah ambil nyawa. 30 tahun ke bawah, Allah ambil nyawa. 40 tahun ke bawah, Allah ambil nyawa. 50 tahun ke bawah, Allah ambil nyawa. Sama banyak bilangan dia. Dia tak ada banyaknya 60 tak? Zaman ini tak? Pemimpin Allah ambil nyawa. Artis Allah ambil nyawa. Nak tukar nasyid, Allah ambil nyawa.
Para ulama Allah ambil nyawa. Ulama-ulama pula, kawan-kawan saya, ustaz-ustaz pula. Saya rasa hampir setiap bulan saya ustaz A, dia ustaz B, dia ustaz C. Hampir setiap bulan ada kawan-kawan di kalangan ustaz. Kerana Allah nak membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mati mengejut itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Ni kita ni. Tanda kecil kiamat. Maka dengan sebab tu, bersedia. Bukanlah kita orang kaya, berapa banyak jutawan. Ni Allah dah tunjuk ni, setiap tahun di Malaysia, Allah nak ajar kita. Tengok jutawan A meninggal. Jutawan. Jutawan B meninggal. Jutawan C meninggal. Allah nak beritahu, petanda kiamat kecil akhir zaman, aku tidak lagi membahagikan hanya orang tua sahaja. Kemuncak kejayaan dalam perniagaan. Orang kata tidur di atas wang kertas. Jutaan pelaburan. Meninggal. Umur 40-an. Jaga-jaga. Dia pemimpin. Allah tak ambil ke ustaz. Allah Ta'ala beri nyawa lebih ke kat dia. Pemimpin. Allah Ta'ala ambil nyawa. Terus Allah Ta'ala ambil nyawa. Nak tunjuk kita. Allah yarham. Apa? Tan Sri Jamaluddin. Jarjis. Kemuncak profession sebagai seorang menteri. Allah Ta'ala nak tunjuk, kami ambil nyawa, siapa pun. Maka, perlu bersedia. Bila kita duduk di atas tempat kita, katil lah, kita saya cerita cara ringkas, duduk atas katil. Kita nazak. Waris kita nazak, ayah kita nazak. Saya pesan pada tuan-tuan sebelum saya terlupa. Apabila waris kita nazak, kita letak di atas katil, pastikan tempat kita meletakkan waris yang nazak itu adalah tempat yang tenang dan tidak ada keriuhan manusia. Bagus adik-beradik balik mai, anak menakan, sepupu, pak menakan, cucu, segala ni pakat balik mai. Tetapi amat menyiksa orang yang nak melakukan persiapan terakhir, pecutan terakhir untuk berpindah alam yang susah. Tiba-tiba di sekeliling dia penuh dengan maksiat. Saya buat contoh seorang sahabat. Nama dia Amr bin Al-As. Ringkas saya cerita. Bila dia nak meninggal, maka dia pun pesan kepada semua anak beranak dia, antaranya sahabat juga Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia kata, ketika aku nazak, pastikan tidak ada orang yang berpakaian serba merah yang lalu lalang di kelilingku, kerana ia akan menakutkan ruh aku dan menyangkakan merah itu ialah api. Kita faham apa? Kita faham, orang ni bila dia nak berpindah alam, pindah rumah pun susah. Kita duduk di Selangor ni, orang suruh kita pergi pindah seorang-seorang pergi Kanada. Tak payah seorang lah, satu keluarga. Susah tak? Susah. Tahun pertama tu susah, nak tahu jalan, nak tahu, nak pergi alam baru, tempat baru. Apatah lagi nak pergi ke dunia baru. Yang 100% berbeza. Dunia yang setelah dunia ini adalah namanya alam barzakh dan ia 100% berbeza. Bila satu orang nak pindah pergi ke alam sana, dia memerlukan kepada suasana yang begitu tenang. Kalau pakai baju merah pun mengganggu, apatah lagi lagu-lagu maksiat yang dipasang dan didendangkan dalam rumah. Buka cerita-cerita tak senonoh depan di ruang tamu tu yang orang nazak duduk tepi tu. Anak cucu cicit main game. Penuh dekat situ. Yang pakai seluar ketat, yang tak tutup aurat, bergaul di antara lelaki perempuan, bercampur dalam rumah. Betapa ia mengganggu perjalanan si nazak tadi. Yang ni yang kita buat pun. Kita seronok apa? Bila tok nazak, atuk kan? Waris nazak, ayah kita nazak, semua buka balik lah. Ya? Oh, seronoklah ramai. Yang isap rokok. Dengan bunyi muzik.
Orang ni apabila dia dalam keadaan yang paling terdesak, orang bila lemah tuan, orang manusia bila lemah dalam sungai, kalau ada di depan dia, dia akan rejam orang tu. Siapa yang tak ada pengalaman lemah, dia tak tahu. Saya pernah lemas. Dan baru ni pun kami pergi sana pun ada budak mandi, tiga lemas. Sungai tu dah lah ada buaya di Sabah tu. Tapi buaya tak banyak. Tak banyak pun kalau terserempak. Kan? Lepas mandi, ay Allah Tuhan. Dalam lah. Buaya arus deras pula. Sungai arus deras ni. Bila mandi, lemas. Bila ceritanya balik, dia kata, saya boleh berenang. Yang budak tu, ada tingkatan dua kot. Dia boleh berenang. Tapi dah kawan yang di belakang tu rejam dia. Manusia bila dia terdesak, dia akan capai apa sahaja di hadapannya. Ketika dia paling terdesak untuk menyelamatkan nyawanya. Begitulah apabila seorang itu berada pada keadaan sakaratul maut. Dia akan capai apa sahaja yang dia dengar. Waktu tu dia dah tak fikir dah harta dia. Dia tak fikir dah anak dia. Dia tak fikir dah suami dia. Dia tak fikir dah kerjaya dia. Yang dia tunggu ketika itu ialah pelampung. La ilaha illallah. Yang berulang kali dibisikkan di telinga dia. Yang tu yang dia tunggu. Anak kita tiga orang. Tiga-tiga tak solat. Dia nak bisik apa di telinga kita? Yang dia pandai main COC dan Pokemon. Tu dia pandai main Ustaz. Yang tu saya tengok dengan mata saya sendiri Ustaz. Tiap-tiap hari main game Ustaz. Solat tak mau. Nak suruh dia yang ajak la ilaha illallah. Nak suruh dia yang tunggu di kubur kita ketika mana mungkar dan nakir sedang turun dan bertanyakan soalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anak soleh ni. Anak soleh solehah ni. Allahu Akbar. Lebih berharga daripada puluhan jutaan ringgit yang ada di atas alam ni. Ramai orang hari ni dia kejar dunia. Tinggal anak. Tu tajuk ibu dan ayah yang cemerlang pula tu. Tajuk ceramah lain pula tu. Saya banyak tajuk tu semua dia nak masuk. Geram kan. Rugi orang tak ada anak soleh. Ada seorang cukup dah. Sebab anak soleh ni bila dia transfer pahala, dia tak ada delay walaupun satu jam. Anak soleh ni dia duduk di mana saja bila dia sebut Allah. Dia dapat, mak ayah dia dapat. Selepas 3 hari ke, selepas 2 hari bekerja tak ada. Dia sebut 9.50 masuk untuk mak ayah dia. Anak soleh ni 9.50 dia sebut Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tenang ayah dia. Satgi saya sebut. Betapa anak soleh ni dia membantu kita. Ni bila nak mati, orang nak meninggal ni dia keadaan yang paling terdesak dalam seluruh hidup dia. Waktu nak mati tu paling terdesak. Dan ketika itulah dia memerlukan satu orang yang menyayangi dia. Siapa yang paling sayang kita? Anak-anak. Tuan-tuan harap siapa sayang kita? Kawan kita. Kawan pergi makan cendol pulut boleh lah sekali. Kawan kita pergi berenang boleh lah sekali. Kalau kita mati dia nak duduk tepi kita, kawan kita. Anak. Sebab tu bila duduk, kita duduk sini kan. Saya cerita orang roh orang soleh yang Nabi cerita. Bagaimana roh seorang mukmin diambil? Cara ringkas. Kita tak tahu. Kita buat contoh hari inilah. Hari ini nyawa kita. Hari ini nyawa kita. Ni yang ada dalam dewan ni, sebahagian yang ada dalam dewan ni mungkin tahun ni Allah ambil nyawa dia. Betul ya? Saya sebut iklan sikit lah. Setiap tempat yang saya ceramah sakaratul maut ni, bila saya sebut macam ni, mesti ada. Serius. Bukan saya malaikat maut.
Tetapi bila saya yakin kematian mesti ada. Ni ramai ni. Nak contoh. Berapa bulan yang lepas saya ceramah di Gopeng, Perak. Satu contoh di Gopeng, Perak. Ramai satu masjid penuh. Saya rasa 600-700 orang. Saya kata Tok Bilal, no, mungkin sebulan lagi Allah nak ambil kita. Genap 30 hari setiausaha yang susun ceramah saya tu telefon ustaz, hari ni Bilal kami meninggal. 30 hari. Begitulah di sekolah ke, di masjid mana ke, di surau mana ke, siapa suruh tuan-tuan pilih tajuk ni? Gelak-gelak juga, sungguh saya tak melawak. Mesti ada salah seorang. Ni sedang mendengar, hari ni sedang mendengar. Sikit bulan lagi, dia akan menjalani kehidupan tu. Dia akan tengok hak kita sebut pagi ni. Perjalanan pagi ni dia tengok. Lagi sebulan, lagi dua bulan, lagi tiga bulan. Dia sendiri. Dan setiap ilmu yang tuan-tuan belajar di atas muka bumi ni, setiap maklumat yang tuan-tuan tahu akan dibawa sampai dalam syurga. Sebab tu dalam syurga kita ingat tak nama kawan kita? Ingat. Kalau kita berselisih dengan kawan rapat kita dalam syurga, kita akan duduk bersembang dengan dia. Kita kata, ingat tak Ani hak lorong belakang? Dia kata, ingat. Duduk rumah belakang. Tak nampak pun tu. Oh, lepas tu tak nampak dah. Lama dah duduk pusing syurga, tak jumpa. Sebenarnya dia duduk dalam neraka. Mana hak lorong belakang? Ha? Lorong belakang yang rumah hujung sekali tu, sebelum akhir. Ibnu Abbas kata, bahkan lagu-lagu yang kalian dengar di atas dunia juga kalian ingat. Kesemuanya. Ingat. Kita akan ingat ni. Ni maklumat yang tuan-tuan dengar pagi ni. Perjalanan barzakh yang akan saya lalu, tuan-tuan lalu. Bila kita pergi nanti kita akan ingat. Oh, bila malaikat bawa kita, kita akan ingat. Lepas ni akan jadi macam ni. Sebab hari tu mai kuliah dah. Dengar, Alhamdulillah. Maka penuh persoalan. Dia akan tertanya-tanya. Selepas ni nak buat apa? Selepas ni akan dibuat apa? Selepas ni akan dibawa ke mana? Dengan sebab tu bila orang bangun di padang mahsyar, maka sebahagian daripada manusia yang dibangunkan di padang mahsyar akan tanya, "Man ba'athana min marqadina?" Surah apa tu? Ah, kan surah Yasin. Ayat tu bila bangun di padang mahsyar esok ni. Ni siapa yang bangunkan kami di padang mahsyar? Kita nak ke mana? Di mana kita dibangunkan? Yang ada ilmu akan jawab, "Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun." Yang tepi kita yang pernah belajar di dunia dulu akan jawab, "Inilah nama dia mahsyar." Sekejap lagi kita akan pergi menghadap mizan, amalan kita akan ditimbang. Perjalanan kita jauh. Kita pun pi jalan. Kemudian orang soleh apabila nyawa dia nak ambil hari itu, kita kata malaikat pun akan turun. Betul ke ustaz, sehari malaikat main ziarah berapa puluh kali? Yang tu saya tak tahu, saya tak pernah jumpa hadis tu. Kalaupun tak ada hadis tu, maka di hari nyawa kita diambil, malaikat akan main. Nama malaikat yang mencabut nyawa ialah Malakul Maut. Nama dia yang disebut oleh Allah dalam Quran. Izrail, nama yang sabit dengan sanad yang daif. Ha. Boleh pakai, tak ada masalah. Cumanya kalau nama yang sahih, Malakul Maut. 90% makhluk dalam alam ni adalah malaikat. 90% makhluk dalam alam ni adalah malaikat. Punya ramai malaikat. Kemudian Allah pilih 10 yang paling kanan. Daripada 10 ni Allah pilih 4 yang paling kanan. Mereka ialah Jibril, Israfil, Mikail, Malakul Maut. Ini adalah 4 malaikat yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, 4 orang ni. Salah seorang ialah Malakat Maut. Tuan-tuan sekalian, Malakat Maut ni dia bukan saja mencabut nyawa manusia, dia juga mencabut nyawa jin, dia juga mencabut nyawa binatang. Dia juga nanti akan mencabut nyawa iblis dan keturunannya. Dan satu lagi kita tak ingat, Malaikat Maut juga akan mencabut nyawa rakan-rakannya di kalangan malaikat. Oh ustaz, malaikat pun matikah? Semua yang bernyawa akan merasakan sikit mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kita tak berapa perasan.
Semua yang bernyawa, tuan. Satu hari selepas berlakunya kiamat, alam ini akan kosong. Yang hanya tinggal ketika itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Limanil mulkul yaum? Hari ini kerajaan milik siapa? Allah bertanyakan kepada wujud ketika itu. Sudah tidak ada lagi nyawa. Lalu Allah sendiri yang jawab, lillahil wahidil qahar. Kerajaan, kekuasaan, pangkat, kemasyhuran, kekayaan hanyalah milik Allah. Al-Wahid, Maha Esa, Al-Qahar, Allah Maha Perkasa. Maka orang soleh, bila dia duduk di atas yang nazak tadi ni, saya pesan dah tadi, pastikan rumah kita biar sunyi. Lepas tu ustaz ni, yang balik ramai-ramai ni, macam mana ustaz? Homestay kan banyak hari ni. Sewa lah. Sewa homestay, okay, semua yang ada anak kecil, yang apa semua, okay, yang laki-laki duduk di sini, homestay kedua, semua perempuan. Yang rumah kita, biarkan ibu kita yang nazak, ayah yang kita yang nazak, dia duduk di situ dengan tenang. Di kelilingnya hanya ada lantunan dan bacaan Quran saja. Baca Quran. Yang tu menenang dan memudahkan roh untuk bersiap berpindah ke alam sana. Maka malaikat pun turun mai. Apabila malaikat maut turun datang ke bawah nak ambil nyawa, malaikat maut tidak turun berseorangan. Dia turun dengan pasukannya. Dia ada dua pasukan. Yang pertama pasukan malaikat rahmat, yang kedua pasukan malaikat azab. Siapa yang meninggal nanti, dia tidak lihat malaikat seorang saja. Dia akan lihat di belakang malaikat maut ada ramai malaikat lain. Ingatlah, itu kita akan lihat. Apabila satu orang ni dia orang soleh, maka malaikat maut akan datang dengan pasukan malaikat rahmat. Pasukan, bila sebut pasukan, ramai. Ni hadis sahih lah. Hadis ni hadis sahih, saya tak baca lah sebab panjang. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Apabila dia datang, kita tak nampak. Kita yang atas katil, nampak yang atas katil, yang ni lah, yang keliling kita lah. Anak kita dua orang di sini baca Quran, alhamdulillah lah kalau keluarga beriman, kalau keluarga soleh. Ni baca Quran. Yang di kaki kita duduk berdoa, pegang kaki kita, urut kaki kita. Abang, ayah, kosongkan fikiran ayah. Ayah nak bertemu dengan Allah. Kan seronok ada anak panggil kita. Ibu nak bertemu dengan Allah. Ibu kosongkan fikiran. Ibu ingat Allah je. Abang Long duduk sini, Abang Long akan selesaikan semua urusan. Seronoklah kita dengar. Allah. Ibu jangan risau adik-adik. Semua Abang Long akan uruskan. Abang Long akan jaga solat mereka. Ni anak ni hak sulung. Hak sulung cakap macam tu. Yang nombor dua cakap. Alhamdulillah. Kita tak nampak malaikat. Tuan-tuan, sampailah saat. Kita kata pukul 10. 9.55 kita tak nampak. Tapi kita rasa lah. Rasa. Esok nak pergi mahkamah. Malam tu takut tak? Dah takut dah. Malam tu dah rasa, dah berdebar dah esok. Sebab apa? Kes bunuh. Kita nak jadi saksi. Esok nak masuk mahkamah jadi saksi. Malam tu dah ni dah. Malam tu dah berdebar dah. Kalau 9.50, pukul 10 nyawa kita keluar, pukul 9.05 dah rasa dah. 9.30 kita dah rasa. Nyawa. Nyawa akan meninggalkan badan kita. Nyawa yang telah serasi dengan darah dan daging. Mesti terasa. Maka kita bila kita di atas katil tu, pukul 10 nyawa kita berakhir, 9.30 tu kita dah rasa dah. Memang rasa seram sejuk sangat. Tapi kita di backup ni, disokong oleh anak-anak yang ada di sekeliling. Anak-anak ni baca Quran, yang ni zikir, yang ni doa, yang ni duk pisik di telinga kita. Allahu akbar. Yang tu yang menenang kita tu. Kemudian malaikat pun datang dengan pasukan. Kita tak nampak. Lalu mulalah malaikat ni duduk di kepalanya. Hadis ah, ni semua ni saya terjemah. Kalau saya baca pula hadis lagi lambat. Pukul 3.30 lagi baru habis. Ni terjemah terus ni. Tuan-tuan, di mana malaikat maut akan duduk ketika nazak? Kalau nyawa kita pukul 10,
maka malaikat maut akan dah ready di sini, di kepala bahagian kanan ni, di sini. Dia akan duduk di atas ni. Bukan duduk atas kepala kawan tu. Di tepi ni lah. Duduk tu ni. Siapa nampak? Tidak ada makhluk yang nampak. Seorang pun tak nampak. Tapi dia sudah bersedia. Ustaz, macam manalah muka malaikat maut? Tak payah tanya. Semua orang akan tengok. Allahu Akbar. Tak payah tanya. Semua orang akan tengok. Saya akan tengok. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah akan tengok. Ibu-ibu, ayah-ayah bayang tengok. Hari pertama melihat wajah malaikat maut. Macam mana kita? Lembek kita. Kita tengok bayang-bayang belakang rumah pun nak demam, seram sejuk dah Ustaz. Nampak rambut dia Ustaz macam tu. Baru hantu kat limah, bukan betul lagi. Contoh lah. Saya selit sikit tu. Okay. Subhanallah. Hari pertama. Semua hidup tak pernah tengok malaikat. Tengok-tengok pula malakul maut. Selama ni orang cerita malakul maut datang dalam keadaan yang bengis. Tidak. Apabila orang yang nak meninggal yang nazang itu adalah orang soleh, malaikat maut datang dengan wajah yang berseri-seri. Segak dia main dengan wajah yang indah. Nabi kata, kamu nak tahu kamu husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kata para ulama, kamu nak tahu kamu akan duduk dalam taman syurga ataupun lubang neraka, tengok keadaan malaikat maut yang datang mengambil nyawa kamu. Kalau dia datang dalam rupa paras yang gelap dan hitam, membawa kain kafan daripada neraka dan bau busuk daripada neraka, ketahuilah hidup kamu begitu malam kerana kamu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akan tetapi apabila kalian melihat malakul maut, malakul maut datang dalam keadaan rupa paras yang berseri-seri, di belakangnya disertai oleh pasukan malaikat rahmat seperti bulan yang mengambang. Maksudnya muka berseri, cantik, makhluk yang cantik. Maka ketahuilah kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini ulama sebut. Dan kamu akan tinggal sementara dalam taman-taman syurga. Lega tuan. Tengok muka malaikat maut tu kita. Itulah bermula rehat, tapi belum lagi selama-lamanya. Sebab baru ke alam barzakh, ada satu lagi alam. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Belum cerita mahsyar lagi. Mahsyar 3 jam. Tapi yang tu saya dah dalam TV3 dah masuk. Dia 2 siri, 3 siri kot. Lepas tu dia ulang lagi pula kan. Ha, dah banyak dah. Itu. Tuan-tuan sekalian, ruh orang-orang soleh ni, jasad orang soleh ni, bila malaikat mai, malaikat pun, malaikat tak beritahu tau. Nah, sedia. Satu, dua, tarik. Oh. Tak ada. Dalam kita duduk bernafas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita duduk tengok muka anak ni, kita tengok muka anak ni, apa semua. Dalam itulah malaikat pun tarik. Yang menentukan jam berapa, minit berapa dan saat keberapa ialah Allah, pemilik ruh itu. Pemilik itulah yang akan menentukan. Dia pun tarik rentap. Wa dhanna annahu al-firaq. Waktu tu orang yang ditarik nyawa, dia tahu itulah kematian. Dhanna di sini bermaksud ayqana. Dia yakin, bukan dhan. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia tahu. Apabila malaikat mula cabut saat pertama tu, dia tahu yang inilah kematian. Sebab apa? Sebab dia tak pernah rasa, tak ada manusia pernah merasakan kesakitan seperti itu. Kita sakit apa? Kanser. Kita sakit apa? Migrain. Kita sakit gigi. Kita sakit melahirkan anak. Tidak ada kesakitan seperti sakit mati. Sebab tu saat pertama malaikat maut tarik, kita tahu itu kematian. Kerana sakitnya mati itu. Air yang turun dan mengosongkan botol itu. Bila malaikat duduk di sini, dia tarik. Yang ni mula kosong. Bagaimana kosong? Kaki. Kemudian lepas kaki dia naik, lutut kosong. Kemudian dia naik daripada pinggang ke bawah, kosong. Kalaulah waktu itu kita gerakkan, kaki kita tak boleh gerak, tapi tangan masih boleh. Tapi siapa yang nak buat test tu? Siapa yang nak sempat? Ah, betul lah macam Ustaz kata. Oh, ya Allah, taklah. Tak ada. Sakit.
Suami kita tak ingat. Isteri kita tak ingat. Waktu sakit sakarat itu, anak-anak pun kita tak ingat. Ketika sakit sakarat itu, yang kita harap hanyalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tarik, kemudian sampai ke perungkung. Nabi sebut gharah-gharah. Apabila nyawa kalian sampai di gharah-gharah, maka Allah menutupkan pintu taubat bagi diri kalian penama sekian-sekian buat selama-lamanya. Serapat-rapatnya harap. Hari ini pukul 10:05:19 pintu taubat semua orang yang ada di dalam alam ini dibuka seluas-luasnya daripada barat sehingga ke timur. Bertaubatlah minit dan saat keberapa pun, Allah SWT tidak pernah tidur. Jauh sekali Allah itu mengantuk. Kita bangun 2:30 pagi. Kita bangun 3:30 pagi. Pintu taubat dibuka. Nabi kata apabila nyawa kalian sampai di gharah-gharah, seperti mana Fir'aun yang sampai di gharah-gharah, Fir'aun pun bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi taubat dia sudah tidak terima. Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerita Fir'aun, al-ana waqad asaita min qabl. Maka Allah tanya, sekarang? Al-an tu sekarang, maksud dia. Apakah sekarang baru kamu nak bertaubat daripada maksiat yang kamu lakukan sebelum ni? Fir'aun bertaubat tapi dah sampai sini. Maka ketika nyawa sampai di penggorongan, apa dia ni? Kerongkong, penggorongan pula dah. Kan, sebut bila. Bila nyawa sampai di kerongkong, Allah tutup pintu taubat dan ketika itulah kalian akan melihat alam yang satu lagi. Bahkan waktu sampai di sini, kita akan melihat dua alam. Ingat, dua alam. Yang pertamanya, alam hak dalam bilik tu. Siapa yang menangisi kita, siapa yang membacakan Al-Quran untuk kita, siapa yang mengangkat tangan, Allahummaghfirlahu. Allahummaghfirlahu. Ya Allah, ampunkanlah ayah. Ya Allah, ampunkanlah ayah. Ya Allah, ampunkanlah ayah. Kita nampak waktu tu. Sekejap tu ya noh, bukannya dia balik lepas 3 hari balik pula tengok amboi dia teriak tak habis lagi. Yang tu sahaja riwayat yang sahih, yang lain saya tak tahu. Riwayat yang sahih, dia akan melihat dua keadaan ketika sampai di kerongkongan. Yang pertamanya dia akan melihat alam nyata, yang keduanya selamat datang ke alam ghaib. Waktu itulah dia akan melihat makhluk ghaib yang pertama, iaitu malaikat maut. Nampak dia pun tengok malaikat. Bila roh keluar, malaikat duduk di sini, roh ke sini. Mata orang nazak, dia tengok depan ke dia tengok sini? Atas. Nah, dia tengok atas ni. Kata para ulama, dia ikut roh dia. Dia duduk tengok. Roh dia keluar. Waktu itulah manusia akan melihat rohnya buat kali pertama. Kita ni, saya sedang bercakap duduk di sini sebab kita ada roh. Apabila roh ini keluar, maka tubuh ini menjadi bangkai. Menjadi mayat. Tidak ada pangkat yang akan diberikan. Tidak ada gaji yang akan disalurkan. Bahkan cincin RM50 pun orang akan tarik daripada jari dia. Angah kata cincin ni Angah punya. Ambil daripada jari ayah. Yang jari kanan cincin mahal sikit RM1,000. Alung kata sebab Alung sulung cincin ni Alung punya. Ayah baru 5 minit meninggal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita pun kali pertama tengok malaikat, waktu itulah kita tahu kita husnul khatimah ke kita su'ul khatimah. Lihat wajah malaikat itu. Dan lihat di belakang dia siapa yang datang. Kalau pasukan malaikat rahmat, kesemuanya wajah berseri-seri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak duduk di taman syurga. Belum syurga, tapi taman. Taman syurga tu pun lebih indah daripada seluruh muka bumi ni. Panjang ni, cerita panjang ni. Saya pendekkan lagi. 10:30 kita berhenti insyaAllah. Siapa nak pergi tanah, pergi dulu. Tapi tak rehat lah, sambung. 20 minit lagi je. Saya cuba laju. Kemudian, malaikat pun wangikan kita dengan wangi-wangian syurga. Wangi-wangian syurga. Kalaulah bidadari seorang diludah ke dalam laut, maka seluruh air laut akan menjadi air yang tawar yang boleh diminum.
Kalau wangian syurga. Sebab itu ketika mana pintu syurga dibuka, sekarang pintu syurga ditutup. Sepanjang tahun pintu syurga ditutup kecuali pada bulan Ramadan. Allah buka pintu syurga. Maka tujuh lapis langit semua bau wangi-wangi syurga. Apabila manusia mula melintas titian sirat, ni mahsyar, ini titi sirat, ini syurga, bawah neraka jahanam. Tapi sirat itu bukan panjang ni lah. Sirat itu memakan masa perjalanan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kerana wangi-wangian syurga, kata Rasulullah, akan dapat dihidu oleh pelintas sirat sebelum sampai ke syurga, 50 tahun perjalanan, 70 tahun perjalanan. 70 tahun sebelum sampai syurga, bau dah wanginya. Wangi-wangian itulah yang dibawa turun oleh malaikat maut kepada roh yang soleh, lalu diberikan kepada roh soleh tadi. Macam mana? Wallahu'alam. Diwangikan, dikafan dengan kafan syurga. Kita dah seronok ni. Kita dah seronok dah. Sakit masih sakit dah? Sakit masih sakit. Tapi dah seronok dah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Tak sia-sia pengorbanan aku mengejar akhirat selama hidup di alam dunia. Kejar akhirat. Dunia sekejap. Tuan-tuan, nak hidup di alam barzah pun lebih lama daripada hidup dunia. Kat situ dah berbaloi dah. Lepas tu ustaz, kemudian mahsyar 50 ribu tahun, kata para ulama yang paling sikit. Minimum kehidupan mahsyar adalah 50 ribu tahun. Berbaloi sangatkah manusia hari ini berebut-rebut? Bermusuh-musuhan menjadi hamba abdi kepada dunia. Tak baloi. Maka kawan ni, malaikat maut pun pegang roh tadi, kita pun tak tahu roh tu macam mana, nanti pakat tengok. Roh bagaimana, nanti pakat tengok. Malaikat maut macam mana, nanti pakat lihat dengan mata sendiri. Macam mana pasukan malaikat rahmat mewangikan kita, mengkafankan kita. Kemudian waktu tu saja kita akan tengok ahli keluarga. Waktu tu saja tengok. Kemudian roh kita dibawa. Kita nampak? Nampak. Alhamdulillah, aku tinggalkan anak-anak yang soleh. Dia pun keluar. Ke mana? Rupanya perjalanan orang yang meninggal ni, kesemua kita akan naik sampai ke langit yang ketujuh. Itu perjalanan dia. Boleh tengok benda tu dalam Al-Quran, dalam banyak surah, antaranya surah Al-Hajj ayat 31. Al-Hajj ayat 31 antaranya ayat la tufattahu lahum abwaabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaab. Ini semua ayat-ayat Quran yang cerita bahawa semua roh akan dibawa. Ini perjalanan kita. Apabila kita mati dalam keadaan sebagai orang yang soleh, roh kita akan diwangikan, diapit oleh para malaikat rahmat, dibawa ke langit pertama. Langit pertama tutup, itu biasa. Sampai sekarang langit ketujuh-tujuh ditutup. Kan kita dah dengar cerita Isra Mikraj, tujuh-tujuh pintu langit dibuka waktu Nabi lalu kemudian ditutup. Setiap hari malaikat yang tinggal di langit, tempat tinggal malaikat di langit, setiap hari mereka nak turun buat kerja. Malaikat yang menjaga pintu langit 1 sampai 7 akan buka, kemudian baru turun, kemudian tutup balik. Penjaga pintu langit pertama tak sama dengan kedua, tak sama dengan ketiga, tak sama yang keempat sampai ketujuh. Dan kita akan lalu benda ni, insya-Allah. Memang kena lalu lah. Memang kena lalu. Kita pun naik, malaikat bawa kita. Malaikat yang menjaga pintu langit pertama bertanya, "Siapa?" "Roh Fulan bin Fulan." Nabi kata dengan nama yang paling baik di dalam alam ini, dengan nama yang paling kita suka, bi ahab yud'a bi ahabbil asma'i ilai, dia akan dipanggil oleh penduduk langit dengan nama yang paling dia suka, dengan nama yang paling mulia. Bila mendengar nama dia, malaikat yang duduk di langit pintu langit pertama pun cek pasti ada, lalu dibuka. "Ustaz, adakah yang tak boleh naik ustaz?" "Ada." Itu sekejap lagi, 5 minit lagi. Lalu dibuka pintu langit pertama. Bila roh kita melepasi pintu langit, merepasi alam langit yang pertama, lalu seluruh penduduk langit bertanya, "Siapakah roh yang mulia itu? Wanginya roh yang mulia itu." Tuan-tuan, syurga, wangi syurga. Istilah bau. Kan kita hari ni kalau pakai minyak paling mahal kan, bau 3 hari bau. Dah basuh pun bau lagi ustaz. Bau tu baulah, berbau wangi. Kesan dia.
Naik langit pertama, semua malaikat tanya. Maka malaikat yang iring kita jawab, ini roh Fulan bin Fulan. Sampailah langit kedua, macam itulah cerita dia yang sama. Tutup, kemudian dibuka. Sebab nama kita ada. Sampai langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Apabila sampai ketujuh, kita pun menghadap Allah. Tapi tidak melihat lah. Sebab cerita lihat tu cerita syurga. Ini cerita syurga, 1 jam 30 minit. Syurga. Tuan-tuan dengar cerita syurga, tuan-tuan tak marah dunia ni, ambil lah. Siapa nak ambil, ambil. Kita tengok orang berebut kan, kita kesian. Kesian berebut, berebut dunia. Kita dengar cerita syurga, kita tengok orang-orang ligan dunia, kita kesian ligan dunia. Kesian kat dia. Sebab dia ligan bayang-bayang. Ligan bayang-bayang. Bila sampai ketujuh, Allah Ta'ala puji dia. Kalla inna kitabal abrari lafi aliyin. Allah Ta'ala pun arahkan, kamu hamba yang bertakwa, buku amalan kamu disimpan di sebuah tempat yang bernama aliyin. Aliyin ialah sebuah tempat untuk menyimpan buku amalan orang-orang soleh. Bila kita dengar Allah Ta'ala sebut buku amalan kita disimpan di aliyin, Alhamdulillah. Lega dah sikit. Alhamdulillah. Aliyin ni ingat lelok. Ni Allah sebut dalam Quran. Satu tempat lagi nama Sijin. Ha, ni habis. Ini sekejap, contoh sekejap. Kemudian, dia ni pun seronok. Dia pun turun. Jasad kita di rumah orang buat apa? Mandi lah. Mandi, orang kafan, apa semua. Lalu dibawa ke masjid, disolatkan. Sebuah hadis sahih Nabi sebut, apabila kalian didoakan oleh 70 orang soleh supaya diampunkan dosa, maka Allah akan mengampunkan dosa kalian. Dengan sebab tu, banyakkan kawan-kawan di kalangan orang soleh. Tak alim tak apa. Yang lebih penting ialah soleh. Tapi kalau alim kemudian soleh, yang tu bonus lah. Tuan-tuan, kalau seorang ustaz, ayah dia meninggal, yang paling ramai-ramai majlis dia siapa? Allahu Akbar, ustaz-ustaz penuh ramai. Anak-anak tahfiz belajar 10 agama penuh, berjubah putih penuh. 6-7 ratus orang ramai. Yang kesemuanya bila angkat tangan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Semua itu faham. Nabi kata, apabila ada 70 orang soleh, hadis sahih, yang mendoakan kepada jenazah waris kamu, niscaya jenazah itu akan diampunkan oleh Allah. Banyakkan kawan soleh. Kalau kawan kita, semua orang mutuh. Kita ni, kita gila mutuh, mutuh besar. Contohlah, contoh. Maka bila kita meninggal, yang paling ramai main siapa? Geng mutuh, 5-60 biji mutuh besar, semua main. Orang main yang jenazah, mereka duduk di luar. Dah geng mutuh. Adalah 2-3 orang yang reti main jenazah. Yang ni duduk tunggu di luar. Seronok nak tunjuk kata ramai. Apa guna? Kalau kita askar, kita tentera, bila kita meninggal, siapa yang main ramai? Tentera yang main ramai. Saya ada kawan kampung, umur 20-an, dah meninggal. Main daripada kecil. Dia meninggal lama dah, barah ni. 20-an meninggal, lama dah meninggal tu. Dia askar. Bila dia meninggal, berapa biji pas, semua askar main. Bukan kita kata yang tu hina tak, kita nak beritahu. Dengan siapa kamu berkawan, maka kumpulan itulah yang paling ramai yang akan datang ketika hari kematian kamu. Kalau kawan kita ramai orang masjid, bila kita meninggal yang main ialah orang masjid. Ramai orang masjid main. Ramai orang masjid main. Orang-orang yang melazimi solat 5 waktu. Mereka inilah kawan kita. Beratus-ratus orang kawan kita. Ni, beratusan. Inilah kawan kita. Berkawanlah dengan orang soleh. Soleh apa? Ala ustaz, tadi belum ustaz sampai kami duduk dalam rumah 4 ustaz. Baik apa ustaz, tengok yang main kuliah ni. Yalah kita balik rumah, kita main kuliah, kita jaga solat, kita tutup orang. Yang di luar lagi rosak lah. Yang di luar lebih rosak. Hak ni lah yang boleh tahan pun kita-kita ni lah. Bukan nak kata yang orang baik. Maksudnya, kena bergaul dengan orang baik, cari kawan yang baik. Takkan nak cari kawan yang baik di cokit. Kita nak cari kawan baik di mana? Di rumah
Allah lah yang paling baik pun yang ada di akhir zaman ni. Manusia yang paling baik yang ada akhir zaman ni nak cari di mana lagi kalau bukan di masjid? Cari kau di masjid. Alhamdulillah. Jadilah yang kan ini baik. Nabi kita, semayang kita, bawa kita turun. Roh kita tunggu dah. Okay, kemudian bawa kita. Liang itu dah dikorek, tanam. Digabus. Ditimbus tanam. Kemudian, orang pun baca talqin apa, kita baca talqin buat tahlil pun semua tu. Hadirkan kepada arwah. Kemudian orang buat kemah di situ ke? Orang balik ke? Orang balik. Orang pun mula balik. Siapa balik dulu? Paling awal pun imam lah. Di masjid kan? Atau awal tadi lah. Tapi minum kopi pula. Contohlah contoh. Lepas tu balik. Orang taman pun balik. Saudara mara kita kekal. Kan? Dia orang nak tunggu 2 jam ke? Habis je imam macam doa, saudara mara kita akan tunggu 5 minit je. Yang paling dekat, anak-anak kita, isteri kita. Isteri kita nak, isteri dan anak-anak kita ada tak yang pernah tunggu 5 jam? Sebab tu Nabi kata, kesemua balik. Yang hanya duduk bersama kamu ialah amalan-amalan soleh dan buruk kamu. Harta kita balik. BMW kita balik. Rumah mewah kita balik. Pangkat Datuk Seri kita pun balik. Yang hanya kekal ketika itu adalah amalan kita semata-mata. Nabi kata, sehinggakan kamu mendengar bunyi tapak kaki terakhir yang meninggalkan tanah perkuburan. Hadis, eh? Sehingga kamu mendengar bunyi tapak kaki terakhir yang meninggalkan tanah perkuburan. Tuan-tuan, bilakah malaikat mungkar dan nakir turun? Itulah. Sebab itu, apabila waris kita dikebumikan, ayah kita dikebumikan, ibu kita dikebumikan, tunggulah di situ. Kata Amr bin As, sekadar seekor kambing disembelih, kemudian dilampah, kemudian dipotong, kemudian dibahagi-bahagikan dagingnya, kemudian pulanglah kalian. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Seorang sahabat nama dia Amr bin Al-As. Dia pesan dengan anak dia, juga orang soleh, nama anak dia Abdullah. Dia kata, Abdullah, setelah kalian menimbuskan tubuh badanku, janganlah kalian pulang. Tunggulah. Berapa lama nak tunggu? Sekira-kira seekor kibas disembelih, dilapah dan dibahagi-bahagikan dagingnya. Kita kata, sejam setengah lah. Sejam setengah tunggu. Kerana ketika itulah mungkar dan nakir akan turut dan mempersoalkan aku. Amr bin As ni dia ambil mana ayat tu? Daripada Nabi SAW. Tunggu. Ingat kita anak-anak, kita abang ke, kita ayah ke, kita kakak ke, kita adik ke. Terutamanya bila kita jadi anak, tunggu di kepala ayah kita mana balik-balik. Kita tunggu. Sambil membacakan dua-dua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat. Ini praktikal. Nabi duduk dengan satu sahabat. Nabi duduk dengan para sahabat. Ada seorang sahabat dikebumikan. Nabi tak berganjak. Nabi tunggu. Daripada sini lah. Kemudian Nabi kata, Ista'idhu billah min azabil qabri. Ista'idhu billah min azabil qabri. Nabi ulang 3 kali, mohonlah kepada Allah perlindungan daripada azab kubur. Di kubur ada azab lah. Sekejap saya akan cerita. Sekejap tinggal 5 minit lah. Nabi ulang 3 kali, mohonlah kepada Allah, ya Allah. Lihatlah kami daripada azab kubur. Azab kubur dahsyat tu lah. Saya akan sebut cara ringkas, saya akan sebut 2-3 minit. Azab kubur dahsyat. Kemudian Nabi kata, berdoalah kepada saudara kalian sekarang, kerana sekarang dia sedang disoal. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ. Itu hadis dia, Nabi kata, Nabi sebut. Kerana sekaranglah dia sedang disoal.
Maka Nabi pun ajar kepada sahabat, Allahumma ghfir lahu wa thabbithu 'inda su'ali wa sabut dua doa. Ulang. Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah. Letakkanlah dia untuk menjawab soalan mungkar dan nakir. Dua doa ni. Siapa yang berada di tanah kuburan, ajar anak-anak kita hari ini sebelum kita meninggal, duduk di kubur kita, bacakan doa kepada kita, doa yang Nabi ajar, Allahumma ghfir lahu wa thabbithu 'inda su'al. Ya Allah, ampunkanlah ibu. Ya Allah, tetapkanlah ibu untuk menjawab soalan-soalan. Waktu itu juga. Kerana roh yang berada di bawah sangat mengharapkan pertolongan dan doa orang yang masih hidup. Bayang tengok waktu itu ada sepati orang. Di kalangan kawan-kawan kita yang soleh-soleh yang masih tidak berganja. Semua duduk di atas tu untuk baca doa kita. Kemudian, malaikat pun turun. Roh kita dikembalikan. Ini roh kita akan dikembalikan. Ini badan kita. Ditanam. Roh kita akan dikembalikan. Maka datanglah mungkar dan nakir. Bukan mungkar nakir, no? Cuba dengar. Kan, ramai yang sebut mungkar nakir. Dalam radio pun mungkar nakir juga. Dia kata, ya, salah. Mungkar nakir. Nama malaikat tu. Bila malaikat itu turun, roh akan dikembalikan dan kemudian dia ini akan didudukkan. Dia akan didudukkan, duduk saja. Tapi kaki masih lagi melunjuk, kemudian badan dia bangun. Kalau siapa korek hubung, memang nampak jenazahnya memang duduk berlentang lah. Cuma di alam sana, dia sedang duduk macam tu. Tubuh mana Ustaz? Tubuh yang kalian lihat di muka bumi inilah. Dengan tubuh ni juga lah kalian akan tengok di padang mahsyar nanti. Ni macam tu tengok saya pendek lah. Risi ni kan? Bukan kata kat saya sendiri, maksudnya apa? Nak beritahu. Ni dengan tubuh ni. Dengan tubuh ni lah. Dan dengan rupa paras tubuh inilah kalian akan melihat mungkar dan nakir. Man Rabbuka. Malaikat mungkar dan nakir, tubuh badannya hitam. Yang ni adalah kitab Tauhid, Tuhfatul Murid. Maklumat ni. Tubuh badannya hitam. Kedua-dua matanya biru. Seperti dua planet yang besar. Bunuh. Besarlah malaikat ni. Aswatuhuma karra'di. Suara mereka seperti gurun. Tuan-tuan pernah dengar kan yang kuat orang mereka ni bila cakap ni? Iza takallama, bila kedua ini bercakap, keluar daripada mulut mereka seperti api. Dan tiap-tiap di tangan seorang daripada mereka ada mitra. Mitra ni penukul. Babihil jibalu ladabat, kalau dipukul akan gunung dengan pemukul itu, nescaya hancur berkecaya gunung itu. Betul itu lah. Malaikat muka nanti itulah kata pun bertanyakan soalan, man rabbuka, siapa Tuhan kau? Yang akan menjawab ketika itu bukanlah ilmu kita, tetapi yang akan menjawab ketika itu ialah malaikat. Kalau ilmu semua orang tahu dah siapa Tuhan kamu, Allah. Apa kitab yang kamu guna, Quran? Siapa nama kamu, Muhammad? Apa kiblat kamu, Ka'bah? Selesai. Semua boleh jawab. Apabila satu orang boleh jawab ke semua soalan itu, maka dia akan dibawa, dimuliakan untuk menuju ke tempat tinggal sementara, namanya taman. Taman syurga. Orang soleh akan boleh jawab dengan mudah. Bila ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Tapi Allah. Soalan kedua dia boleh jawab, soalan ketiga, soalan habis selesai. Lalu dia pun dibawa. Bermula kehidupan dia yang sementara di taman syurga. Panjang saya tak taman syurga. Saya tak cerita. Saya nak cerita hak lihat. Ada 10 setengah lah. Saya
Saya nak cerita yang yang apa nama ni, yang su'ul khatimah tadi. Allahu Akbar. Orang yang su'ul khatimah ni, malaikat pun datang. Dia macam, dia pun tak tahu juga. Semua balik, saudara mara balik, anak-anak balik. Tak ada orang pegang Quran. Tidak seorang pun yang membisikkan la ilaha illallah. Dia pergi bersorangan. Tadi ini anak-anak dia dengan kemewahan dan dunia, tak pernah suruh semua hidup, tak pernah suruh solat dan tak pernah tegur bila anak-anak keluar dengan lelaki dan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Dia tak pernah bekalkan dengan pendidikan agama. Bila dia nak meninggal, dia tengok keliling dia kosong. Saya beberapa kali saya menziarahi orang. Fulan yang nazak tadi ni tak nak siapa tunggu. Yang lain sibuk tanya berapa ekor ayam nak masak tengah hari ni, yang lain sibuk di luar bertukar-tukar game, yang lain sibuk tengok TV yang ni. Yang nazak tu duduk sama. Tengah-tengah dia menantikan bantuan. Kita tengok hibah, buka Yasin baca, nampak ketenangan di muka dia. Bila baca pelan-pelan, dah nampak tenang. Anak-anak tak ada baju. Tapi larat kita dah tunggu dah. Akhirnya, malaikat pun tarik. Bila malaikat mula retak, dia tahu itu kematian dan dia lari. Dia mahu lah. Tak mahu. Kerana dia menyangka bumi ni adalah tempat tinggalnya selama-lamanya. Dia tak pernah terfikir pun bahawa kehidupan dia ialah di. Dia tak pernah fikir, tak pernah terlintas untuk meninggalkan kereta besar dia, untuk meninggalkan jawatan dan kemasyhuran dia. Dia tak terfikir. Bila malaikat tarik dia rentak, dia tahu ini sakit mati. Kata Amrul bin As, sakit mati itu ialah seperti seekor burung yang berada di dalam sebuah bekas, di bawahnya api dan di atasnya ditutup. Burung itu dibakar, turun ke bawah pun tak boleh, keluar daripada bekas itu pun tak boleh. Betul, dalamnya ada api bawah dan di atas kita tutup apa macam ni. Burung tu naik atas, naik atas pun bawah, naik atas pun bawah. Itulah pasal sakit. Dia tak boleh tau, nak menafas tak lepas, nak tarik nafas pun tak boleh, nak tentu. Tak dibuat jalan, atas tak dibuat jalan, bawah tak dibuat jalan, kanan kiri tak dibuat jalan. Sebab tu sahabat tu kata, di bawah ni penuh api, nak turun tak boleh, nak terbang tak boleh keluar. Laki tadi ni yang matilah keadaan su'ul khatimah wal iyadhu billah. Bila tarik dia tak mau keluar, maka mereka rentak. Dan roh kita dah macam bercampur dah ni dengan daging darah ni, bercampur dah. Rentak seperti duri yang ditarik keluar daripada bulu yang basah, daripada arah yang berlawanan. Tak boleh tarik. Tarik. Tercabut kulit. Tercabut. Tercabut. Lamalah sakit. Sebab apa lama sakit? Sebab dia tak mampu keluar. Tak ada keluar. Dia tak pernah. Hidup dia, dia tidak pernah menyebut merindui Allah dan Rasulullah. Hidup dia 24 jam sarat dan sibuk dengan perniagaan. Nak jalan mana, nak berniaga apa, nak beli baju, di bulan ni beli baju di mana, bulan depan nak beli kasut di mana. Dia retak akhirnya keluar. Maka dia pun melihat wajah Iblis malaikat maut. Habis. Apabila seseorang itu memulakan pengembaraan alam barzakh yang sengsara, maka ketahuilah semua alam yang selepas itu adalah kesengsaraan. Sayyidina Uthman ibn Affan menanya. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kata, apabila kalian memulakan perjalanan barzakh yang sengsara, maka ketahuilah kesemua alam yang selepas itu akan kalian tempuh dengan penuh kesengsaraan. Habis dia tak berbaloi 60 tahun dia di dunia ni. Dibawa lalu dipakaikan dengan pakaian daripada neraka, disalutkan dengan bau busuk daripada neraka, tak punya busuk. Sehingga apabila dibawa ke langit yang pertama, malaikat dah bau hidu dah, ini bau busuk siapa?
Tuan-tuan bayang dengan bilangan malaikat yang ramai di langit pertama, di alam langit pertama tu malaikat bau. Bau. Ini bau busuk daripada roh siapa? Lalu dijawablah oleh malaikat maut, ini bau busuk daripada Fulan bin Fulan dengan nama yang paling hina di atas muka bumi. Lalu diminta untuk dibukakan pintu langit. Lalu dijawab oleh malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama, la tufattahu lahum abwaabus sama. Itu yang berarti tidak boleh dibuka kepada Fulan bin Fulan. Keluar dan berambus dia daripada langit pertama dengan penuh kehinaan. Bintang dia tak tahu apa dah waktu tu, tak ada. Kita akan mula dihina dah waktu tu, mula dihina dah. Takkan dibuka pintu langit pertama. Simpankan bukunya di satu tempat yang bernama Sijin dan lemparkan rohnya turun ke bawah. Itu orang sebut tu. Dalam ayat Al-Hajj ayat 31. Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama'. Siapa yang mensyirikkan Allah, seolah-olah dia dicampakkan daripada langit. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Ayat tu dia pun dilempar, tuan-tuan, roh dia bukan dibawa turun macam tadi. Kita tadi nak pergi tujuh malaikat mau iring kita dengan pasukan malaikat rahmat iring ni macam pengantin, dengan wangi kita, dengan kafan syurga kita, dengan nama penuh kemuliaan kita, diiring turun ke bawah. Hak ni dilempar, lepas tu turun ke bawah. Masuk dalam kubur. Habis tu imam baca doa, kesemuanya balik. Sekali dengan anak-anak dia, sekali dengan saudara mara dia, semua balik serentak dengan tu imam. Siap buka pintu bagang ke imam pula. Buka pintu bagang, sila-sila tu imam. Kami pun dah lapar, dah lapar lagi. Nak makan ayam penyek, sekejap lagi. Siapa ajak, siapa ajak? Anak tu ajak tu imam, bukan. Tinggal ayah tu sorang-sorang. Kerana ayah aku tidak pernah mengajar aku untuk aku menolong ibu dan ayah ketika mana mereka berada di alam sana. Jadi, tak ada apa. Malaikat tu turun. Garang muka dan nanti datang. Tak ada siapa yang tolongnya. Lalu ditanyakan malaikat. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Man rabbuka? Dengan suara yang keras. Keluar seperti api. Siapa Tuhan kamu? Nabi kata dia jawab apa? Orang yang mati dalam keadaan yang jahat, yang tak elok, dia akan jawab. La adri. Ha tu bukan gelak, bukan ketawa. Ha alif ha. Maksudnya dia tak ada jawapan. Bila mereka tanya siapa Tuhan kamu? Dia kata ha. Ha. Aku tak tahu. Lalu dipukul. Kenapa? Tanya soalan kedua, tiga, keempat, diulang. Sampailah habis tempoh tu, dia tempoh tanya sekejap ya. Ulama khilaf, berapa lama di soal. Tapi habis tempoh tanya, lalu dibawa dia ke lubang api neraka. Kata Rasulullah, aku pernah melihat di dalam mimpi suasana bagaimana keadaan lubang neraka. Bukan neraka lagi, baru dia punya warmak ni. Nabi kata, aku melihat satu orang yang memegang pisau sabit. Dia sendiri dengan tangannya meletakkan sabit itu di bahagian kanan mulutnya, lalu ditarik ke belakang. Maka terbukalah mulutnya di belakang kanan. Dipindahkan sabit itu di sebelah kiri, lalu ditarik sampai ke telinganya. Nabi sebut, hatta balagha qafahu. Qafa ni, tengkok. Tengkok kan leher ni. Sama lah. Sehinggalah pisau itu ditarik rapat ke leher, maka terbukalah mulutnya, kata Rasulullah. Itu ayat Nabi ya. Hatta balagha qafa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Terbuka. Lalu bersambung. Kemudian dia potong ini. Sampai kiamat. Nabi kata mereka itu adalah yang selalu menggunakan mulut mereka untuk berbohong. Jaga-jaga mulut. Fitnah orang, mengumpat orang. Cukuplah dengan dosa peribadi yang kita buat. Jangan kelip dengan orang. Siapa mengumpat orang, lagi mana orang yang diumpat itu tidak maafkan dia, maka dia tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla.
selama-lamanya. Walaupun dia mati syahid, jangan main-main dosa dengan orang lain. Berbesar hatilah dengan orang lain. Maafkan orang lain. Jangan cari pasal dengan orang lain. Dosa dengan orang lain tidak diampunkan oleh Allah sampai pemilik tubuh itu mengampunkan kita. Walaupun kamu mati syahid. Jangan main dosa dengan orang. Jaga mulut. Hak orang jangan kacau. Maruah orang jangan ceroboh. Dia hal dia. Kalau dia buat salah, tegur dengan cara yang hikmah. Itu cukup. Tarik. Kemudian Nabi kata, aku berjalan lagi. Saya sebut dua saja contoh. Nabi kata, rumah ni kalau tuan-tuan pernah ke Eropah ataupun negara Arab, tempat yang bakar roti tu. Tahu tak? Dia panggil tanur dalam bahasa Arab. Nabi sebut tanur dalam hadis sahih ni. Tanur ialah tempat bakar roti. Dia bentuk macam tu. Kemudian di depan tu ada macam pintu kan untuk kita hulurkan roti. Lepas 5 minit keluarkan roti, garing. Punya panas dalam tu. Nabi kata aku melihat tanur itu tetapi besar. Dalamnya dipenuhi dengan wanita dan lelaki yang kesemuanya telanjang. Setiap kali api itu marak, maka melambung-lambunglah lelaki dan wanita telanjang dalam. Melambung ni bukan sebab lompat, sebab api itu. Allahu Akbar. Nabi tanya malaikat yang bawa Nabi dalam mimpi itu, apa yang mereka lakukan? Kata para malaikat, tu, wahai Muhammad, Rasulullah, mereka ini adalah umat kamu yang berzina. Kan banyak hari ini zina. Allahu Rabbi. Banyak hari ini zina. Duduk dalam satu bekas tertutup, tapi atas tadi ada tempat, tapi tak boleh keluar. Bila api itu marah, malaikat mereka letakkan bahan pembakar tu jadi banyak, melambung-lambung dalam. Bukan mimpi ni yang akan dilalui oleh orang yang berada dalam lubang neraka. Wa la ilaha illallah nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun tegak dekat mimpi itu. Itu habislah cerita. Maka panjang lagi cerita pasal barzakh ni. Saya rasa sekadar itu dulu bagi 10:40. Pada itu dulu insyaAllah untuk terangan pada pagi ini. Semoga poin yang kita dapat pada pagi ini dapat kita jadikan sebagai panduan untuk kita kepada anak-anak di rumah, adik bapa kita, untuk sama-sama sentiasa melakukan persiapan kepada kematian dan kunjungan malaikat maut yang tidak diketahui oleh siapa-siapa. Kerana apabila malaikat maut datang, kita dalam keadaan yang berlaku. Qul hadza astaghfirullah wa a'udzu billahi yang baik daripada Allah yang lemah dan kuat daripada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarna ilma manfa'at kepada kami. وانفعنا بما علمتنا يا الله وانفعنا العلم والكفر والبركه وزدنا علما وعملا واخلاصا في حياتنا يا الله تبارك لك بركه علم وعمل عباده تبكي اخلاصا لك في حياتك يا الله يجعل كمي مكيكا لك بي لك ذلك حسن الخاتمه يا الله يجعل كمي بركه لك هدايه بركه بي في سجاده ملكك بطاعتك بدون يا الله يا الله يجعل كمي سكرنا على ذلك لنا كمي يعني mustajab doanya yang disayangi oleh ya Allah. Maka kami memohon dengan doa orang itu ya Allah untuk masukkan kami dan ahli keluarga kami ke dalam syurga firdausmu ya Allah, untuk melihat wajahmu dan berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam.